Halo Sobat Bodyfit. Kembali lagi di program 15 kilo turun berat badan. Nah, buat teman-teman yang mau turun berat badan, jangan lupa kalian ikuti di part 1, part 2 dan sekarang masuk ke part 3. Nah, kebetulan kali ini kita menggunakan kostum army style. Buat teman-teman yang lagi cari kostum buat senam, kalian bisa percayakan di produk Fits. Oke? Buat teman-teman yang pengen cari dan kepoin produk ini, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Oke teman-teman, kali ini kita akan menggunakan musik Korea. Kemarin musik India, ya kan? Terus musik dangdut, ya kan? Walaupun dangdutnya nggak tahu kemana, sekarang musik Korea. Oke, jalan di tempat. Jalan, 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 jalan. Yo, pemanasan dulu. Setelah itu kita masuk latihan inti. Dorong tangan ke depan. Kita akan melakukan full body workout. 7, 8 angkat. Tinggi. 5, 6, 7, 8. Oke, tarik ke samping. Rasakan di otot bahunya. 5, 6, 7, 8. Ganti. Atur nafas. 5, 6, 7, 8. Oke, tarik ke belakang. Luruskan kedua tangannya. Angkat dagunya ke atas. Good. Dorong dadanya ke depan. Cukup. Jalan di tempat. Buka kaki. Yo. Oke, atur nafas. Angkat bahunya ke atas. Tetap senyum. Yang murah senyum. Tetap kalem. Yang kalem. Tetap lincah. Yang lincah. Satu tangannya di pinggang. Good. 8 kali lagi. Good job. 2 tangan. Go. 3. 4. 5. 6. 7. 8 lagi. Good. Masih pemanasan. Now. Oke, sekarang hips. Yeah. Buang nafas. Tambah semangat. Hajar lemak-lemaknya. Atur nafasnya.
gunakan tangannya sekarang. Hey! Tambah mantap, tambah gagah, tambah strong, Army style. Ya kalau Army jangan gini-gini aja. Good. 8 kali lagi, yo. 4, 5, 6. Tangannya rubah sedikit, yo. Tarik tengah aja. Good job. Teruskan. Buka. Tegak badannya. Forward. 3, 2. Tangan di atas. Yo. Langkah lebar. 4 kali lagi. 4. 3. 2. Sekarang tangan di pinggang. Tekuk kakinya. Hamstring curl. Gerakannya gampang. Yang di rumah pasti kalian bisa. Yep. Bicep curl. Bisa. Hey. Musiknya asik, musik Korea, asik. 5, 6, dorong ke depan. Luruskan tangan. 4 lagi. 3, 2, 2 tangan ke atas. Gerakannya asik. 4 kali lagi. 3, yang belakang. Sekarang double. Tangan boleh di pinggang. Yang di rumah langsung sesuaikan. 2 kali. Mantap jiwa. Hey. Luruskan tangannya. 4 kali lagi. And 4. And 3. And 2. Sekarang kita rubah tangannya. Kaki sama. Sikil bodoh. Hey. 3, 2. Tangan di atas. Masih double. 2 paha belakang. Kita hajar selip. Jalan. Oke, atur nafas. Buang nafas. Tarik nafas dalam. Masuk gerakan berikutnya. Yo, yang di rumah langsung kalian sesuaikan gerakannya. Oke. Sepertinya gerakannya gampang. Buat teman-teman yang pemula, lakukan sebisanya. Yuk, tangannya buka tutup lagi, buka tutup. Mantap jiwa. 8 kali lagi. 3, 4, 5, 6. Sekarang mambu, lihat saya. Aku suka sambil goyang. Sambil goyang, koma. 3, 4, 5, 6, 7, ganti kaki. Kiri guys. Go. Sesuaikan jarak teman-teman, terutama yang di studio. Lihat garisnya. 4, 3, 2, 1 more. Pakai tangan. Josh. Yang di rumah, jangan mau kalah. Tambah semangat. Hajar 15 kilo lagi. 4 kali lagi guys. 4, 3, 2. Sekali lagi. Mambu. Tangan ayun aja ya. Biasa aja. Yang gampang. Buat teman-teman yang di rumah biar bisa. 4 kali lagi guys. 4, 3, 2.
angkat ke atas. Ya, buat yang kuat boleh loncat, yang gak kuat gini aja, jinjit yang penting. Angkat tumit. Good job. Oke, sekarang free step kembali. 4 kali. 3 2 Mambo. Pakai tangan. Pakai tangan sekarang. Pakai tangan. Sekali lagi. Tangan di atas. Set and 4 3 and 2 Di step. Stop. Kiri ya. Mambo. Miring merahnya samping ya. Tangan ke atas. Two step. Dua. Tiga. Mambo.
Oke teman-teman, itu tadi pemanasan. Sekarang kita masuk latihan inti, ya. Tarik nafas. Buang. Tarik. Buang. Sekali lagi tahan di atas. Kita stretch sebentar. Miringkan. Ganti. Kembali ke tengah. Turunkan. Dorong. Cukup. Tekuk kakinya. Oke. Ganti. Tarik. Rasakan di paha bagian depan. Supaya nanti saat kita latihan inti udah siap. Buka. Luruskan. Naikkan satu tangan ke atas. Pegang ujung jari kaki. Cukup. Langsung ganti. Pegang. Ya. Tarik nafas. Buang. Tarik. Buang. Sekali lagi. And istirahat. Oke teman-teman, kali ini kita masuk sesi berikutnya. Sesi kedua, kita akan menggunakan beban. Nah, buat teman-teman yang udah gak kuat, kalian bisa skip video ini. Tapi buat teman-teman yang mau coba, kalau kalian gak punya dumbbell pun, kalian bisa menggunakan botol air mineral. Ya, sekarang buat teman-teman yang punya dumbbell, kalian bisa siapkan beban yang 1 kilo atau 2 kilo. Ya, oke. Sekarang kita mulai dengan buka kedua kaki selebar bahu. Taruh kedua tangan di samping bahu. Oke. 6, 7, 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang angkat ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non-stop, tangan ke samping, tangan ke samping, yo, ya, tarik, ambil nafas buang, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Atur nafas. Istirahat kurang lebih 10 sampai dengan 15 detik. Kemudian satu kaki ke depan. Ya. Amo prohibido. Kedua tangan di samping. Satu kaki di belakang jinjit. Ya. Satu kaki yang di depan tekuk. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non-stop. Tangan ke samping. 1, 2, 3, 4, tinggi. 5, 6, 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Jalan tempat. Jalan. Atur jaraknya kembali yang di studio. Atur nafas. Ganti kaki.
kaki yang di belakang lurus dan angkat ujung jari kaki belakang. Yap, gerakan sama. Tiga, empat, lima, turun lagi. Enam, tujuh, delapan, lagi. Dua, bayar ini kurang jauh. Empat, bana juga. Tujuh, sekarang tangan ke samping. Buka, buka, buka. 5, baru 5. 6, badan tegap, jangan bongkok ke depan. Oke, masih ada 8 lagi. Go. 2. Ayo dengan Ana. Yes. Tekuk kaki belakang, mau Ana. Bu Ana tekuk. Belakang tekuk. Jalan. Jalan. Ya, ini ada permintaan dari teman-teman kita yang ada di studio. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Buka. Dua, tinggi, empat, lima, enam, tujuh, delapan lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, ya teman-teman, lakukan semampunya, ya. Ya, goyangkan pinggulnya dulu. Yo, goyangkan pinggul. Oke, sekarang buat pinggang, ya. Lemak-lemak di pinggang samping, ya, di sebelah sini, yang tebal, sebelah sini kita hajar, nih, kocok dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and stop, satu tangan ke atas, taruh tangan di pinggang, sudah, miring, miring, bahar nih, satu, delapan lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Cukup. Ganti. Satu tangan di pinggang, satu tangan lurus. Luruskan. Ready, go. Satu, dua, tiga, empat,
pinggang. Atur nafas. Sekarang buka kedua kakinya. Untuk otot paha bagian dalam, inner thigh. Buka ujung jari kaki. Buka ujung jari kaki. Oke. Luruskan tangan ke bawah. Turun. Turun dan naik. Mulai. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Bicep ke. Satu. Dua. Turun. Tiga. Empat. Lima. Enam. Turun lagi. Tujuh. Masih ada delapan lagi, guys. Satu. Dua. Tiga. Tarik perut ke dalam. Jangan membongkok. Tegakkan badan. Tahan. Tahan di bawah. Woi. Tegak. Closing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan hit. Asik. Asik. Sekarang untuk lengan bagian belakang. Yo. Angkat sikut. Lengan bagian belakang. Mulai. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Luruskan tangan. Angkat sikut. Kapan lagi? Dua. Tiga. Masih ada 8 lagi. 1 2 3 4 5 6 7 Sopi. Iya. Oke, teman-teman. Teman-teman bisa istirahat dulu. Nah, sekarang kita masuk sesi berikutnya, peregangan, ya. Oke teman-teman, nah kali ini kita akan melakukan peregangan. Setelah kita masuk tadi pemanasan dan latihan inti, jangan lupa lakukan peregangan. Sekarang buka kedua kakinya, angkat kedua tangan ke atas. Ya, gabungkan kedua tangannya, pandangan mata ke atas. Ambil nafas perlahan, buang nafas.
Sekarang buka kedua tangannya. Satu tangan ke atas. Satu tangan di pinggang ya. Tahan, miringkan sedikit, rasakan di pinggang bagian samping. Oke, cukup. Kembali lagi, buka kedua tangannya. Ganti. Ambil nafas, buang nafas. Rasakan di pinggang bagian samping ya, sebelah sini. 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Sekarang taruh kedua tangan di belakang. Pegang, ya, seperti ini. Pegang, dan luruskan. Dorong dadanya ke depan. Dadanya dorong ke depan, angkat dagunya ke atas. Setelah itu baru tundukkan badannya ke bawah, naikkan tangannya. Rasakan di paha bagian belakang, otot dada, otot tangan, semuanya ini kena, lower back. Cukup, naik pelan-pelan. Ambil nafas, buang. Sekarang tarik nafas, buka kedua tangannya, turunkan. Tarik nafas, buang nafas. Cukup, buka kedua tangannya. Ya, sekarang pegang ujung jari kaki. Satu kaki lurus, satu kaki tekuk. Ya, satu tangan di atas, satu tangan di bawah, pegang ujung jari kaki ya. Oke, cukup ganti, ambil nafas dan buang nafas. Tahan, rasakan di paha bagian belakang, hamstring. Cukup. Nah, sekarang tekuk kedua kakinya, dorong kedua tangan ke depan, luruskan kedua tangannya. Tundukkan kepala ke bawah. Cukup. Sekarang tegapkan badannya, luruskan kedua tangannya, naikkan kembali ke atas. Lalu tekuk. Ganti. Oke, cukup. Ya, kembali. Ambil nafas. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Oke. Ya. Oke, cukup teman-teman. Di sesi ketiga ini, buat teman-teman yang nggak kuat, lakukan semampunya, ya. Tapi buat teman-teman yang belum tahu untuk sesi 1 dan 2, kalian bisa cek videonya di sebelah sini, ya. Jangan lupa, buat teman-teman yang pengen dapetin video berikutnya, di part 4-nya, kalian subscribe di pojok sini. Yang ada foto saya yang paling ganteng di sini, ya. Oke, makasih banyak. Sampai ketemu lagi.